Ya, halo travelers. Kali ini saya traveling menggunakan mobil istri saya. Dan ini adalah mobil yang imut karena memang untuk antar jemput anak sekolah ya. Tapi sekarang kita coba untuk keluar kota nih. Kita dari Malang menuju ke Jember. Nah, mobil ini adalah Chevrolet Spark. Seberapa irit Spark ini? Kalau kemarin sih saya coba dari Surabaya menuju ke Malang itu, waduh, irit banget. Kayaknya nggak sampai Rp50.000 saya ngisi Pertalite. Untuk speednya ya rata-rata di 80 sampai 120 km per jam ya. Dan teman-teman jangan salah ya, ini walaupun mobil kecil, tapi kalau di jalan tol, waduh, ini kita sudah melaju ke 100 km per jam. Saya akan gas lagi nih. Ini rasanya kayak raja jalanan nih teman-teman pakai mobil ini. Ini udah 110 km per jam. Akselerasinya mantap. Walaupun dia cuma 800 cc. Nggak sampai 1000 cc. Ya. Oke. Sebentar lagi kita akan ngisi bensin. Saya akan isi penuh ya. Dan saya akan videokan ke teman-teman menggunakan mungkin pakai iPhone aja ya. Nanti saya akan kompilasi dengan video yang ada di DJI Osmo Action saya. Oke teman-teman, baru aja kita isi Pertalite atau bensin RON 92. Ini ya, full. Nah, nanti kita akan isi bensin di SPBU berikutnya. Nanti dia habis berapa liter dan kita cek aja nanti ya ini berapa kilometer yang sudah ditempuh. Kita akan reset. Sudah ya, kita reset ke 0 km lagi. Untuk AC nyala terus ya. Yuk, langsung aja kita jalan lagi. Mungkin estimasi untuk jarak tempuh yang akan kita tes nggak sampai 100 km ya. Kita cek aja nanti. Sampai ketemu di SPBU berikutnya. Oke teman-teman, kita baru aja sempat isi bensin karena kemarin terlalu malam ya. Ngantuk, langsung pulang tidur. Nah, jarak yang ditempuh adalah 82 km. Dan tadi udah diisi pakai Pertalite. Ini dipas-pasin ya sama mbaknya tadi supaya 60.000 gitu. Sebenarnya tadi 57.000 itu udah hampir penuh ya. Tapi mungkin karena males bikin apa kembalian jadi dipas-pasin. Kita hitung aja berapa rupiah per kilometernya. Oh, berapa kilometer per liter. Oke ya, 82,7 kilo dibagi 6 liter ya, 13,78 ya, 14 kilo lah dalam kondisi AC always on ya. Jadi kalau teman-teman tanya apakah Chevrolet Spark ini irit, ya saya rasa dengan kondisi AC nyala dan juga traffic yang padat merayap juga lumayan irit ya. 1 liter bisa menempuh 14 km. Dan kalau pengen irit lagi, saya yakin kalau kalian beli Pertamax atau Pertamax Turbo, pasti jarak tempuh per kilometernya akan lebih panjang ya. Cuman untuk rupiah per kilometernya kita nggak tahu ya teman-teman. Bisa jadi pakai Pertamax Turbo lebih panjang jarak tempuhnya. Tapi kalau kita bagi dengan rupiahnya, ya mungkin aja bisa lebih irit pakai Pertalite ya. Oke, saya rasa itu aja ya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk bahagia.